Anda masih bersama saya Farah Mumtasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, banjir yang kerap menerjang tiga kecamatan di Kabupaten Bandung, Bale Endah, Dayukolot, dan Bojong Soang, memaksa sebagian warga untuk meninggalkan rumah mereka. Warga memilih mengontrak di daerah yang lebih aman dan bebas banjir. Banjir yang kerap terjadi dan merendam tiga kecamatan ketika musim penghujan tiba di Kabupaten Bandung memaksa sebagian warga meninggalkan rumahnya. Seperti halnya di Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Menurut Ketua RW 06, Syahbudin, di wilayahnya sedikitnya ada 10 kepala keluarga yang terpaksa meninggalkan rumahnya dan memilih mengontrak rumah di tempat yang lebih aman dan bebas dari banjir. Perkiraan 10 rumah. Emang ditinggalinnya itu tidak ada orang atau gimana, Pak? Ya, tinggalnya ngungsi aja sementara. Iya. Tapi kalau gak banjir juga kosong, tetap ya, kosong. Iya, kosong. Karena sudah ngontrak di daerah lain. Menurut Syahbudin, langkah tersebut terpaksa dilakukan karena aktivitas sehari-hari warga terganggu ketika banjir cukup tinggi menerjang pemukiman mereka. Untuk menjual rumah pun, warga mengaku sulit karena hampir tidak ada yang mau membeli rumahnya di tempat yang setiap musim penghujan tiba pasti terendam banjir. Syahbudin berharap ada upaya lebih konkret dari pemerintah, mengingat upaya yang saat ini dilakukan masih dirasa belum memberikan dampak maksimal dalam mengatasi banjir rutin di kawasan Bandung Selatan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.